Zombie Apocalypse. Aku ikut, boleh enggak Pak, kapan-kapan patroli? Boleh. Wih, itu boleh kan kok? Itu sama Pak Boy itu. Mau dong aku ikut patroli keliling-keliling kota. Ah, boleh. Siap nih kita patroli ya. Beneran ya? Oke, tenfold. Di kolom likunya. Assalamualaikum semuanya. Anjay. Bucubi bucu kangkung Pak Joki. Apalagi apa ya? Pasti mau nyela nih, mau nyela. Enggak. Banyak bunyi pecah muncung. Mau bareng sama Pak Bain juga? Ayo, kita satu mobil berempat aja, saya tunggu sini ya. Oke. Asik. Makasih Pak Pol, aku udah boleh ikut. Iya, sama Bu. Siapa tahu biasanya Ibu berminat kan, pengen jadi polwan. Betul tuh. Bu, apa tadi kesini? Naik motor, aku emang suka naik motor Pak, kemana-mana. Oh, motoran ya? Mm-mm. Bapak bawa mobil kah? Iya, naik mobil polisi. Oh, ya udah. Motornya disimpan aja di garapan ya. Oke. Ntar aku jemput ya. Kita ke KUA koordinat berapa? Bunga-bunga kuntinya udah disiapin. Kita bawa ke KUA apa ke Disup nih Pak Coki? Waduh. Disup mau ngapain? Mau bikin SNK pelaminan, Pak. SNK pelaminan. 11 lah, 11. Terobos aja ngebul biasa tuh. Terobos pun tak nunggu pula. Ngebul tuh. Iya. Ngebul. Ngebulnya kejar. Hilang Pak. Kan mobil dilelek pakai. Nanti dia lama-lama berapi dekat pom bensin meledak, satu kotanya hancur gara-gara dia doang. Iya. Halo. Om, berhenti dulu, Om. Minggir dulu ya. Ya. Halo, permisi. Ya, kenapa, Pak Boy? Sorry, itu kendaraan ngebul tuh, kok masih dibawa sih? Iya, ngebul, ada ini. Kan nggak layak pakai lagi jatuhnya. Gak masalah ya, ini mau diservis, Pak Boy. Mau diservis, yakin mau diservis? Servis. Kalian kali kalau ngebul, coba dihubungi mekaniknya aja. Atau ganti kendaraan lain yang dibawa, oke? Okay? Siap, tenpor, Pak Boy. Oke, okay. Udah. Duluan ya. Mari Pak. Cantiknya amat nih cewek ini Pak Boy. Siapa ini? Udah. Aku cuma sekedar ngasih tahu kalau kendaraan ngebul, yang lain kurang lebih jangan, oke? Okay? Oh ya udah. Lanjut. Mari Pak. Iya lanjut. Dia yang ditilang dia nanya cewek. Koko aku itu. Ah? Kokonya. Oh. Ya. Waduh. Itu gak salah ngomong kita Pak Joki. Iya. Untung gak langsung masuk jail tadi. Ada suara tembakan. Tam kot. Ah ini nak yang mau mobilnya nak. Berhenti kan salah satu. Halo. Halo, berhenti om. Halo. Minggir. Ah, iya dia. Sini, tengok aku lisensi senjatanya. Ngapa kau nembak-nembak di itu? Di tempat keramaian. Hah? Halo? Halo. Halo, ada suara kau? Ada. Kenapa? Apa nembak di? Sini kau. Ada lisensi ya. Senjata nggak tuh senjatanya? Iya Pak, saya Pak Polisi Sukirman. Di begel tempat kerja minyak. Ciri-ciri pelaku gimana? Halo. Ya Pak, 13.04 Pak. BMW sedan kemungkinan tuh X6.
baju hitam pakai topeng berarti ya? Oh iya. Itu tadi dia ngambil apa aja dari kantong bapak? Berapa dimintanya? Oke, SMS-an saya tadi saya langsung berikan dendanya ya, Pak. Oke, siapa? Oh iya, bapak sekarang posisi di mana? Kantor polisi, yaudah tunggu di sana, kami ntar ke sana, oke? Oke, yaudah, ntar ya. Yup. Eh lah, aku sebagai Sukirman, Sukirno dibegal rupanya. Tekan boleh deh. Ayo, bapak. Oh, ntar, pak, coba bayinya lagi apa rupanya? Ini warga baru pun mau juga disengin orang nih. Akan dilanjut, pak. Mintain duitnya, emang 2.000. Warga baru harusnya peraturan kota nggak boleh. Nih. Oh, pemalakan. Terus bapak yang pakai masker ini ada apa, pak? Pak, pakai masker apa, pak? Nggak usah gigi tadi ya, makanya pakai masker. Coba kenapa, ngomong, pak. Coba ngomong sepatah dua patah di depan aku. Iya, aku tadi dipegal juga, pak. Nggak enak, boleh, pak. Udah. Kopling. Dia puasa itu minum apa tadi pagi asap? Bapak hidung sama mulut jangan kalau puasa biasanya bawa surga apa siapa ini? Bawa surga enggak, bawa neraka bapak enggak? Bapak habis nalan walang sangit di mana, pak? Sangit enggak tuh. Yaudah lah yuk. Pak kami nyanyi pak ya. Silakan. Oh ada yang mau lapor ke tadi kalau enggak salah. Enggak ada apa pak, bapak dibegal juga. Iya aku tadi dibegal. Sama? Iya tadi aku dibegal. Di mana? Tol kiri. Di tol kiri. Diambil apa aja? Uang, HP sama radio. Buset. Uangnya berapa? Okay. Kerugiannya uangnya berapa? Uangnya 30, HP 1 sama radio 1. Memang fix dibegal ya? Iya. Bapak ditodong menggunakan senjata. Senjata Thompson. Buset. Hah? Bawa senjata Thompson? Iya. Bawa? Ditodong menggunakan senjata Thompson? Iya, terus bajunya, ciri-cirinya bajunya putih. Oke, nanti kalau lihat orang bawa Thompson, saya Thompson baliklah. Kebetulan saya punya Thompson juga nih. Jedar, mati dia. Jadi kerugiannya tadi berapa tadi? 30.000 beserta HP. Radio 1 sama HP 1. Oke. Saya ada sedikit bantuan tapi enggak seberapa. Iya, enggak apa-apa sih, Pak. Saya bukan meminta bantuan juga sih, Pak. Enggak apa-apa, ini cuma inisiatif dari saya. Aduh. Enggak lihat aku enggak lihat. 30.000 tambah 2.000. Astaga, enggak usah, Pak. Itu laporan dibegal pak, bukan tukang parkir pak. Enggak jadi gini. Aku punya inisiatif aja, walaupun aku nggak ngasih nggak cukup dari kerugian dia. Bersedekah. Tapi di sini kan sering ada angkot nih. Ntar bapak coba tembeng aja nih angkotan. Kalau angkot aku masalahnya nggak bayar sih. Masalahnya angkotanya jarang nongol pak, kasihan dia. Iya juga sih. Nah tuh, dibantuin tuh. Udah berapa duitnya tuh? Udah banyak kali tuh harusnya. Iya, udah pulang balik bapak nih angkot. Saya ikutin anak sananya pak. Kantong bapaknya berapa sih? Aduh, gak kelihatan. 1284. Terus, ciri-ciri mobilnya bapak tahu gak? Mobilnya pakai apa, mobil apa gitu. Kan cuma baju putih nih yang saya dapat nih, ciri-ciri mobilnya. Sorry, yang ngasih hi-fi ya pak. Aku yang ngasih radio hi-fi. Ini pelapor kan pak Jay. Itu radio. Kan itu radio Sabi ya. Dia pelapor pak Jay, bukan pemulung. Astaga. Dikasih korek api lagi. Korek api buat bakar diri. Bapak ini semua dikutipin lagi. Itu pak kan korek udah tuh. Rokoknya kasih. Nah. Ya batang lagi. Udah pak, cukup sekian aja pak, thank you pak ya. Tuh, oh, gua kasih jerikannya tuh. Malah semoga, ini semoga pak. Dengan, ya, semoga dengan niat kami ini bapak jadi agak sedikit terhibur ya pak. Mungkin lain kali bapak lebih hati-hati aja, rasanya barang yang sangat berharga mungkin bisa disimpan tadi mana gitu, oke? Okay? Jangan dibawa kemana-mana, oke? Okay? Bapaknya makin trauma kayaknya tuh.
kayaknya nggak ada gunanya katanya. Pak, pokoknya kalau Bapak bisa nyebutin ciri-ciri mobilnya, kan bajunya udah warna putih nih. Ciri-ciri mobilnya apa? Ini saya catat nih, Pak. Baju putih, pakai kalung katanya Pak Coki. Oke. Okay. Mobilnya. Mobilnya baju putih, pakai kalung. Mobilnya SUV kayak apa ya? Kayak urus atau apa ya? Kayak mobil polisi. SUV kayak urus Lamborghini. Warna apa? Ciri-cirinya kayak Bapak yang sebelah ini nih. Buset. Bapak itu siapa nih? Saya. Saya, Pak. Ini nih. Itu. Oh, betul. Saya. Saya pakai kaki saya dengan ngongkang nih, Pak, menyepak. Saya baru-baru ngebegal, Pak. Saya biasa dibegal. Iya. Rambutnya kayak Sasuke kayak gini. Betul, Pak Joki. Bukan rambut Sasuke, Pak. Rambut apa? Aril. Andika. Andika. Aril Siasale nih, Pak. Aril Siasale. Yaudah, ini saya catat semua ya, Pak ya. Ciri-cirinya saya rambutnya kayak Pak J. Rambutnya itu mobilnya mobil SUV kayak urus ya, Pak ya. Oke. Pokoknya saya sudah catat dulu nanti. Oh, Sekirman. Halo. Ya, Pak ya. Ya, Sekirman gimana? Sekirman aja. Bapak cepat jawabnya, Pak. Kami jadi, Pak, ini kami lagi nanganin ini juga ada laporan juga. Oke. Sebentar, Pak ya. Silakan. Oke, Pak, siap, Pak. Kami menuju ke sana ya. Oke. Yuk, sama-sama. Ya udah, Pak, kami duluan ya, Pak. Mari, Pak. Oke, yang terpenting gue bisikin aja ya. Kita ke Kanpol langsung ya. Oke, siap, Pak Boy. Itu si Sukirman tadi ya. Ya, Sukirno. Oh, Sukirno. Sukirman. Sukirman kayak sering denger. Aku ngomong sendiri. Oh. Bu apa? Sering denger ya? Sukirno ya? Sukirman, Sukirno belum Sukirman. Pernah. Oh, Sukirman kan Pak Boy ngaku itu Sukirman. Iya. Ya malah tadi ya lo Pak Sukirman malah ngomong sendiri tadi. Pelapor juga bingung Sukirman. Kesel kali Bapak tadi itu begitu ngomong, begitu ngomong abo banget. Itu mental health-nya udah kena tuh. Mental itu. Makan walang nangis. Langsung breakdown saja tuh langsung. Kita gini aja terus. Gak layak kita ke... Polisi, mau kemana nih? Kita ke pantai aja yuk. Makasih aku udah diajak keliling-keliling, seneng kali aku nih. Iya bu, seneng kali ya. Terus kalau ibu mau lagi, boleh. Asik. Boleh. Yuk kita ke pantai dulu ayo. Let's go. Let's go. Zombie apocalypse.